Mantap, Tol Trans Jawa mau disambung hingga Bali. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono akan melanjutkan jalan tol Trans Jawa hingga ke Bali. Kami akan melanjutkan ruas jalan tol ini hingga ke Pulau Bali, ujar Basuki dikutip dari Antara Rabu 24 Juni 2020. Menurut Basuki, jalan tol Trans Jawa dengan total panjang 1.350 km yang baru saja tersambung atau dioperasikan pada tahun 2019 menghubungkan ujung barat sampai dengan ujung timur Pulau Jawa. Potensi investasi di jalan tol Trans Jawa tersebut dipaparkan Basuki di hadapan sejumlah pengusaha, kontraktor, dan investor Turki yang hadir dalam Forum Bisnis Konstruksi Indonesia-Turki. Selain potensi investasi di jalan tol Trans Jawa, Basuki juga memaparkan potensi investasi dalam proyek tol Trans Sumatera, pembangunan bendungan, dan sebagainya. Dalam forum yang turut dihadiri Menteri Perdagangan Turki, Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki, Lalu Muhammad Iqbal, Basuki juga memaparkan sejumlah pencapaian pemerintah Indonesia dalam proyek infrastruktur. Presiden Joko Widodo telah menetapkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas pertama dalam rancangan pembangunan jangka menengah nasional RPJMN 2019-2024. Untuk merealisasikan target pembangunan infrastruktur, dibutuhkan kerjasama dengan negara-negara sahabat, baik dalam bentuk investasi maupun keahlian atau teknologi di bidang konstruksi. Sebelumnya, Basuki mengatakan bahwa 9 proyek tol lainnya telah disiapkan dan segera memasuki prakualifikasi lelang pada Juli 2020. Selain proyek jalan tol, Kementerian PUPR juga merencanakan melakukan lelang proyek sistem transaksi tol non-tunai berbasis multi-lane free flow di sektor jalan tol. Kementerian PUPR menyebutkan 4 ruas tol siap beroperasi pada akhir Juni 2020 dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional.